Oke, ini Sinar Music Kediri, The Eagle of Java sudah loading sih. Nah itu boxnya sudah tertata rapi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jam 1, ya setengah 2-an lah. Iya, setengah 2, istirahat. Ada istirahat semua, terus lebih parah. Ini sepertinya ada armada baru. Iya, ya, ini armada yang baru ini. Armada baru. Armada baru. Sudah lama cuma catnya yang baru. Oh gitu. Langsung ke posisi. Oke. Okay. Oh, sisi di sana. Pakai ban. Iya, pakai ban. Terus untuk ini sepertinya ada dan pendatang baru ya tentunya. Falcon baru. Oh iya, Falcon ini bocorannya dari adiknya. Oh, adiknya. Iya. Sekolah. Oh gitu. Ya. Itu sebenarnya ya udah di rancang udah lama, cuma karena belum lulus sekolah, kadang udah lulus sekolah, makanya dia juga terjun di sosial. Karena dari dulu kan memang sistem juga kan dari SD belum tersinar kan. Terus itu dengar-dengar 2024 terjun ke Sumber Jaya. Iya, langsung ke Sumber Jaya. Langsung Sumber Jaya semua. Iya. Keluar dua berarti sih dari. Ya lihat aja lah nanti untuk Falcon kayak mananya untuk kejutannya lah. Apakah dengan kalau atau enggak kan. Terus itu kayaknya anu bahaya ta. Launchingnya itu kapan? Lanjut. Infonya. Kayaknya langsung ya. Langsung OTW aja. Oh, langsung OTW gitu. Mungkin kan kalau ada pas penyewa diri karena apa mungkin langsung karena apa kayaknya. Oh, langsung terjun. Langsung set-set nih. Tak apa menit. 18. Ya. Ah. Oh iya, persiapan. Langsung ke sana ya. Oke, siap. Nah, kita langsung ke Bang Randy. Selamat pagi. Datangnya jam berapa Mas Rendi? Jam 1 Mas. Jam 1. Terus ini masuk sampai nanti takut. Mau tanya-tanya persiapan mungkin ya di bawah tanggal 18 ini. Untuk yang nanti tanggal 18 bawa apa? Kira-kira bocorannya speknya. Apa ya? Tahu juga bingung Mas. Bingung Mas Ian. Enaknya pakai apa ya? Saking banyak itu. Dadaan soalnya Mas Indra iki, kalau nek direncanakan tuh gak jadi. Oh gitu. Dadaan nggo iki. Jadi spontan jadi ini. Lainnya 15 semua ya. Lainnya kali 12 Mas. Mas beri 15. 12. Harusnya lo di kemarin malam kan gak bisa lewat teman-teman kayak saya si Mas Bri kan gak bisa lewat karena ini kan otomatis terbukur makanya lo dingin nunggu anak-anak lewat baru. Terus ini mau tanya untuk bocoran spek dari Sun Falcon, Falcon. Itu gak tanya itu yang jelas lebih menonjol di Lanner Rim. Itu terus karakternya beda sama Sinar. Kalau Falcon cenderung bottom gitu. Bottom. Ya, nanti Sumber Sewu 2024 keluar. Sama panitia Baguarjo. Baguarjo. Bawa Riswanda. Itu yang bawa Falcon tahun 2024. Pendatang baru. Apa? Pendatang baru. Kalau untuk yang pakai kacamata itu. Oh, itu.
kan lulus SMA. Nah, oh, baru lulus SMA. Tak suruh apa? Kuliah sambil kerja. Kerja apa? Terus buat son. Makanya nanti ya ownernya dia, yang ngelola dia, bukan saya. Kalau kakak kan cuma bisa nyupport aja. Dukung aja kemauannya sih. Berbadan di rumah, suyar-uyur. Berarti kakak beradik hobinya ini sama ya Mas ya? Sama. Hobi horor. Iya, sama. Hobi horor. Untuk Mas Randy ini suka horor itu mulai sejak kapan Mas? Karena apa Kalibari? Bu Kalibari. 2000 berapa itu? Apa 2000 berapa itu? 19 apa berapa itu? 18? 19 kayaknya. Itu Pak Arjo. Itu waktu brewok pertama kali itu Mas. Ya, cuma saya selalu tuh sama Kalima dulu. Makanya kan pertama lihat Kalima itu kan mantep kan. Iya pas mantep ya itu. Bisa nyewasek kan, makanya kan apa awal dulu kan waktu lihat Kalima itu. Lihat Kalima, terus kedua terus pertama Mas Pri terus gitu. Kalau awal son tahu horek ya waktu Kalima itu. Kalima. Istimewa ini. Apalagi Mas Rizaman yang mau ditanyakan? Mungkin untuk acara besok ini apakah ada battle atau tidak? Insya Allah ada. Ada. Katanya tadi sama apa nggak tahu, tadi panitia bilangnya ada battle gitu. Saya tanya sama siapa ada Mas, terus barusan ditanya sama Mas Gun karena sama Sriwijaya. Oh, sama Sriwijaya. Tapi nggak tahu sih, cuma infonya itu katanya nggak anak-anak positifnya gimana kan panitianya. Kalau kita kan sportif aja Mas, dijam untuk apa kan baru aja ikut di panitia. Kalau kita kan son punya saya, tapi waktu dicap ya punya emang dia. Mana kersani penyewa Mas Lar. Terus untuk 2024 ini sepertinya Sinar Musik keluar takdir, keluar banyak tempat ya Mas. Itu di mana saja? Di Kudus, terus Pati, Kediri. Kediri. Sama Sumber Sewu. Banyak titik. Itu ngaturnya gitu gimana Mas? Enggak tahu, ada Mas Gun itu yang ngatur. Oh, gitu. Terus untuk sampean sendiri hadirnya gimana di waktu takdir itu? Enggak tahu sih, Mas. Lihat nanti, lihat nanti. Mungkin Sumber Sewu. Soalnya kan Sumber Sewu ada dua son gitu kan. Mungkin kan sambil bisa ngawasi yang satunya kan adik kan masih baru. Waktu apa mungkin perlu kan bimbingan juga kan. Blognya mungkin yang pasti Supali yang sekarang diproses itu Supali 32 blog. Ini 32 blog single. Terus CLA-nya ada berapa kemarin lupa ya. Itu yang masih diproses. Kalau lanernya nanti tunggu aja kejutan. Kalau Sinar pakai lanere sebagus apapun nggak akan bisa klarif, nggak akan bisa bening karena memang karakternya Sinar kan sapnya kan memang galak. Jadi lanernya siapa apa aneh ya pasti kalah sama sap. Sap frekuensi tinggi ya mungkin pas ngup andalan Sinar. Andalan Sinar. Kalau pas ngup itu ada penyewa itu puas seneng ya, dengan pas mobil sebenarnya ya selera beda-beda. Kalau Malang ya macam-macam sih Malang ya. Ada yang suka bahas Nida kayak punyanya Mas Pri dulu, ada yang suka memang karangannya Rizwanda, kan beda-beda selera ya. Kalau kita ngikuti pasar aja. Terima kasih ya, Mas Randy, untuk waktunya. Terus semoga lancar.
Wah, pasti ada salahnya. Saya juga ada salahnya banyak. Jadi itu untuk infonya kali ini Sinar Musik di Gagel Dukuhseti Pati Jawa Tengah masih. Ini perdana atau di Pati? Pati perdana. Siap. Untuk Sinar Musik tampilannya itu masih. Mas Bril dari di sana tak? Belum. Belum mas. Belum. Itu masih ya. Untuk tatanan dari Sinar Musik. Tatanannya ke atas. Untuk subwoofernya itu. Line array-nya masih belum dipasang. Untuk power-powernya itu masih. Nah, pakai paslet sana.